Semua permintaan dari Ibu Kepala. Tadi malam Ibu Kepala menghubungi saya untuk pertama melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kantor BPN ini. Karena saat ini di kantor BPN sedang ada raker. Nah, saya pernah ketemu Ibu, kalau ada kesempatan sampaikan kepada kami sehingga kami bisa untuk memberikan sosialisasi. Tadi malam sampaikan, ya sudah, hari ini kita ada kesempatan untuk sosialisasi bahaya narkoba. Kemudian Ibu tadi pagi-pagi nambahin lagi, Pak Sumirat kalau bisa ditambahkan tes urin sekalian kepada anggota saya. Karena kemarin ada indikasi anggota beliau, salah satu anggota beliau yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Ya, ini tisunya Pak, boleh? Hah? Tisunya buat semua.